Bangsa Indonesia digegerkan dengan tragedi peristiwa peledakan bom di 3 gereja yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Bom yang meledak secara serentak ini mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Berbagai komentar pun bermunculan menanggapi peristiwa tersebut. Seperti yang dilakukan Angkatan Muda Partai Golkar Nusa Tenggara Timur yang mengeluarkan komentar mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengutuk keras para pelaku aksi biadab peledakan bom tersebut. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan berbagai komunitas pemuda di NTT yang diinisiasi oleh AMPG NTT di Taman Nostalgia Kupang. Pada kesempatan tersebut, AMPG NTT juga meminta kepada aparat gabungan TNI, Polri, dan BIN untuk lebih aware terhadap setiap gerakan yang ada di tanah air. Selain itu, AMPG juga mendesak agar rancangan undang-undang terorisme segera diselesaikan dalam waktu dekat supaya bisa menjadi badan hukum yang jelas dalam penindakan aksi terorisme. Prinsipnya dari IPD AMPG NTT sangat mendukung Kepolisian RI untuk dapat mengungkap pelaku bom bunuh diri hari ini, karena kami percaya agama manapun tidak mengajarkan kekerasan. Hasil diskusi kami hari ini, kami mendukung pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU terorisme sebagai supaya dapat menjadi payung hukum lembaga kepolisian untuk dapat menuntaskan kasus terorisme. Sementara dalam kesempatan tersebut, Ketua Gerakan Pemuda GP Ansor NTT Abdul Muiz menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam dan doa untuk arwah para korban, serta berharap kepada keluarga korban yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kejadian di Jawa Timur GP Ansor NTT menyampaikan duka yang mendalam terhadap seluruh saudara kami umat Kristiani di seluruh Indonesia atas kejadian ini, dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila kejadian ini sangat mengganggu ketentraman batin saudara kita umat Kristiani. Karena itu kami mengajak, menghimbau seluruh komponen pemuda Indonesia untuk sama-sama mengajak, menjaga situasi ini agar tetap kondusif, karena kita melawan terorisme. Kita tidak takut terhadap siapapun, kita punya komitmen bersama untuk melawan segala macam terorisme dan radikalisme di Indonesia. Kita tetap satu, kita tetap utuh, dan GP Ansor dukung Polri untuk lebih tegas terhadap pelaku-pelaku terorisme dan radikalisme. Dari Kupang, Leader Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Organisasi struktural. Jadi teman-teman semua, kita harus menunggu apa?